Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Papa BB, semoga sehat selalu ya semuanya. Tetap semangat gitu. Oke, kali ini Papa BB mau unboxing trimmer atau mesin cukur portable. Ini murah meriah aja, kurang lebih 35.000 kalau nggak salah. Nggak nyampe 50.000. Dapat beli di Shopee, di order Gojek, cus sehari langsung nyampe. Ini kita lihat di sini. Kita unboxing yuk dalamnya. Ini speksnya. Bisa dicek. Nah, dalamnya tuh ini ada mesinnya, satu casing buat cukurnya kayak ukuran 0,5 mili. Ini kabel. Ada coba ini apa sih ini? Oh, lampu kayaknya, lampu indikator casnya. Baterainya A3 ya kalau nggak salah ini. Nanti kita cas nih. Ini sikat pembersih. Udah itu aja dalamnya. Apalagi ya. Kita buka baterainya ini. Oh, 800 mAh. Ini bisa dicas baterainya. Oke, baterai Tamiya gitu ya. Tuh, kita cobain langsung deh di nyalakan. Oke, masukkan dulu baterainya di belakang. Tutup. Oke, kita langsung tes. Oh, langsung hidup ternyata. Ini nggak tahu dalam keadaan penuh atau nggak, kayaknya sih enggak sih. Cuman lumayan ya. Lumayan menghemat, tidak usah cukur berbayar sendiri aja. Ini kedepannya bisa hemat. Nah, buat cukur anak juga bisa. Oke, ini kita tes colok listrik buat lihat indikatornya. Ini indikatornya. Colokin dulu. Set. Oh, ngecas saudara-saudara. Ada indikatornya tuh ya. Ini nggak tahu kalau udah penuh berubah warna apa enggak. Jadi kita lihat aja sih nanti. Oke, mungkin itu sedikit review singkatnya ya bagi teman-teman. Nanti linknya di deskripsi. Oke, see you on next video. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.